Persis Solo telah melakukan latihan untuk menyongsong musim baru sejak hari Sabtu kemarin. Di hari pertama latihan, statusnya adalah latihan terbuka, sehingga seluruh elemen supporter bisa menyaksikannya secara langsung. Namun karena suatu hal, di hari kedua latihan, statusnya berubah jadi latihan tertutup. Disinyalir banyak supporter yang membuang puntung rokok sembarangan di dalam area dalam stadion pada latihan terbuka sebelumnya. Pada hari kedua inilah, Persis Solo kedatangan tamu kejutan, dia adalah Ferdinand Sinaga. Mantan pemain Persis Solo musim lalu ini datang mengunjungi tempat latihan tim. Seakan-akan menunjukkan dia masih cinta dengan klub yang bermarkas di Stadion Manahan Solo ini. My friend, how are you? Bapak siapa? Semua bagus. Saya. Bapak siapa? Saya sedang belajar bahasa. Oh, good, very good. Bapak siapa, Pak? Saya pemain lama saya. Memang hingga saat ini, Ferdinand Sinaga belum mau buka suara terkait klub barunya di musim depan. Tapi rumor beredar kuat, dia sudah setuju untuk memperkuat Persebaya Surabaya di musim depan.